Jin. Hey Jin, jangan lupa subscribe dulu selantam. Alemong deh. Semoga aja saya hari ini dapat kerja. Kerja apapun tak apa ya Allah. Saya butuh sangat. Itu Wati ya kan? Kebetulan sangatlah. Saya nak tanya siapa tahu Wati tahu tempat kerja di mana. Alhamdulillah. Bismillah. Moga aja lah dia ini enggak ini ya cekak-cekak ayam. Tanam-tanam ubi di baju. Orang berbudi, mudah berbahasa. Gerak kaki, gerak tangan. Mari nyanyi ramai-ramai. Ya! Emang ada apa, Pak? Kok ngagetin aja? Maafkan saya. Jadi macam ni, Wak. Saya nak tanya, kerja kat sini di mana? Wak tahu tak? Oh, gak tahu aku, Pak. Aku aja jualan migras keliling. Cobalah bapak ke arah sana itu. Di sana ada pabrik jagung. Mungkin dia lagi butuh karyawan. Oh. Wawak tak butuh karyawan ke untuk tanam ubi ni? Aduh, mau gaji pakai apa, Pak? Ini aja aku tuh cemilan sehari-hari, aku kan gak punya uang. Oh, rupanya Wawak susah jugalah macam saya. Ya sudah, tak apalah. Nanti saya nak cuba dulu je cari tempat kerja kat sana. Semoga je adalah. Yaudahlah, Pak. Semoga aja dapat ya. Aduh. Dah corak aku mau mandi dululah. Ya sudahlah, Wak. Saya nak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah, mau mandi aku jorok kayak gini. Aduh. Dirga. Iya, Bang. Gua berangkat kerja dulu ya. Yaudah, Bang. Iya. Nanti kalau lu mau beli sarapan, itu uangnya udah gua taruh di atas lemari baju. Iya, Bang. Iya, nanti gua ambil. Makasih ya, Bang. Iya, iya. Bang Roy, Bang. Sayang. Ini Bang Roy, Dede Lilis ngasih sarapan tuh Bang Roy. Untung aja Bang Roy belum pergi. Makasih sayang. Iya Bang Roy, dihabisi ya Bang. Pastinya dong. Kebetulan dari pagi Bang Roy belum makan apa-apa. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Delis kok udah rapi-rapi aja? Mau kemana? Nggak kemana-mana Bang Roy. Seriusan? Iya seriusan sayang. Harus jangan macem-macem ya. Soalnya 4 hari lagi kita udah mau nikah. Iya Bang Roy. Ngomong-ngomong, mamanya Delis jadi pulang ke Medan? Besok Bang Roy, mamanya Delis pulang ke Medan. Kok Bang Roy deg-degan ya? Kenapa deg-degan Bang Roy? Enggak apa-apa. Oh ya sayang, jangan lupa ya. Nanti siang ini jam 2 kita kumpul di Balai Desa. Ngobrolin masalah yang semalam itu. Iya Bang Roy. Oh iya, nanti Bang Roy pulang jam berapa? Nanti Bang Roy hari ini mau izin pulang cepat aja. Nanti jam 1-an Bang Roy nyampe kok. Yaudah. Yaudah Bang Roy mau berangkat kerja dulu ya. Iya Bang Roy. Salam Bang Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini udah cantik belum ya saya? Seneng banget. Ada handbody baru si Malakama. Seneng deh pokoknya. Hei, lagi apa kau? Ih, so cantik kali lah. Ini dia inilah. Hei. Hei, mantan. Apa sih, Pak? Ih, sewat kali kau. Aku ada perlu sama kau. Ada perlu apa sih, Pak? Kayak penting kali. Kau jam 2 siang ini, jangan lupa kumpul ke Balai Desa kau. Emang ada apa sih, Pak? Jadwal pengajian saya itu padat loh di tempat lain. Ini bukan pengajian lah. Ini sidang. Tahu nggak masalah si Lilis hamil itu? Masalah si Lilis? Saya tahu banget, Pak, tentang Lilis. Dia itu dihamili dua laki-laki loh. Astagfirullahaladzim. Diam mulut kau. Bohong itu. Mana ada saya bohong, Pak? Saya dikasih tahu Angel. Mana mungkin si Angel nipu sama saya? Ih, seriusan kau. Gimana itu ceritanya? Gimana?
Bingung kali aku lah harus percaya yang mana ini. Ya Bapak harus percaya saya sama Angel lah. Lihat aja nanti setelah 9 bulan, pasti si Lilis sudah melahirkan itu. Oh, kalau enggak lihat aja setelah dia nanti nikah 3 bulan, udah melahirkan itu. Ya udahlah. Makanya nanti jam 2 siang ini, kau jangan lupa kumpul di wilayah desa itu. Si Lilis enggak terima itu dia itu, enggak terima dia. Kok enggak terima pula dibilang kayak gitu? Kan itu emang kenyataan. Kenyataan apabila dia hamil luar nikah. Oh, ya udahlah. Ngomong-ngomong kok masih cantik ya? Jadi ceritanya Bapak belum move on-nya sama saya. Oh iyalah. Enggak. Maksudku keinget aja waktu pas kita masa muda dulu itu. Oh, berarti Bapak belum lupa sama rasa saya yang di belakang sekolah itu. Makanya Pak, siapa suruh Bapak dulu ninggalin saya malah milih Bu RT? Udah tahu saya lebih cantik. Oh yaudahlah, gak usah dibahas lagi lah, masih lalu itu. Cuma heran aja aku lah, kau nampak awet muda kali, kulit kau makin putih. Pakai apa itu? Ih, saya pakai merkuri Pak, sekelujur tubuh. Nanti aku mau kasih tahu istriku, makin burik dia itu sekarang. Loh Pak, bukannya dari dulu Bu RT itu memang udah burik ya? Orang pas saya mandi sungai, dari pusar sampai ujung kaki memang udah hitam legam kok. Bapak aja yang matanya tuh picek kurasa ya, gak bisa milih cewek yang cantik. Dahlah diem kau. Udah tahu aku itu. Udah aku pergi dulu. Hei mantan, kapan lagi kita ngedate lah? Baratnya tua, jalan mencari mangsa, keluar masuk lubang bu. Wah ya. Hei, jangan lupa kau jam 2 siang ya ke belah desa. Hi, seneng kali aku lagi bilang gerondong tua. Memang mantan terindah kau. Suaranya merdu kali lah. Mantan seru kali lah aku ketemu dia itu. Banyak juga inilah. Bu, Pak, cepatlah kalau memang kadar tadi gak siap-siap. Mau kok anternya lo, udah dapat duit. Iya, masih banyak lagi enggak pinangnya nih. Udah mau selesai nih, biar semangat kami cari cuannya nih. Iyalah iya. Makanya dicepeti kerjanya kok lama kali. Ih, seru kali lah ketemu mantan. Ih, sejak kapan lah aku putus sama dia itu? 20 tahun yang lalu kurasa itulah. Itu si Tia. Hei Tia. Apa? Gila kok yang ngapain kesini? Ih, lagi apa kau? Apa itu? Pinang ini, kenapa rupanya? Memang cocok kau lah kalau dipinang lagi. Gila kau. Aku ada perlu lah. Perlu apa kau rupanya? Nanti jam 2 siang ini kau kumpul ke balai desa. Kok tumben? Ada apa Pak? Pengajian rupanya? Bukanlah. Ini masalah si Lilis. Tahu gak kau? Hah? Masalah Lilis yang mana lagi? Kok gak ada habis-habisnya lah ah? Masalah si Lilis yang dibilang hamil-hamil sama si Angel itulah. Kau tahu gak itu? Ih, bingung kali aku lah harus percaya yang mana. Oh, kalau itu tahu kali aku Pak. Yang salah tuh si Angel. Suka bohong sama fitnah orang itu dia. Gua sampe percaya lagi. Oh, yaudahlah. Yaudahlah, nanti jam 2 siang ya, jangan lupa kau. Iya, iya. Nanti aku datang. Jadi saksi aku nanti Pak. Oh, yaudahlah. Kalau gitu aku pergi dulu. Ih, ngomong-ngomong kau makin montok aja ya, Tia. Udahlah, gua sampe bacot kau. Ingat tau diri, dia bawa tanah kau. Ih, lentep kali mulut kau. Kalau aku bawa tanah, kau bawa apa? Bensin. Ngomong-ngomong itu di belakang kau itu siapa itu? Suami baru kau? Bukan! Ini Wak Sobor! Yang kocek pinang! Kok suamiku pula? Gila kau ya? Hei Sobor! Gak usah begatal kau sama Setia ini ya! Awas kau! Eh Wak, Wak! Gak usah didengar Pak RT ini, ada gila-gilanya memang dari dulu! Udah aku pergi ya! Bye-bye Tia! Ya, pergilah kau sana! Aduh! Eh, Bu! Nanti beresin aja ya, Bu. Aku mau tempat si Lilis dulu. Ya. Jawablah, Bu! Ya! Kok orang ngomong gak dijawab-jawab? Aduh, udah siap belum ya si Angel? Eh, Jel, udah siap belum? Orang mau ke balai desa kok. Ngapain, Bu? Loh, kok gak dikasih tahu sama PRT? Oh, masalah si Lilis itu, Bu. Iya lonjong, udah siap belum? Oh alah, padahal aku belum masak bontot si Toto loh Bu. Yuklah.
Rio. Ibu, sebenarnya aku agak deg-degan loh. Alah, gak usah deg-degan. Kita kan benar. Eh, Dirga. Lu kenapa? Lu kenapa? Kok tumben nangis? Ada apa? Dirga? Lu kenapa? Bangun. Bangun. Lu kenapa nangis? Gua gagal nikah, Bang. Kok bisa? Gimana ceritanya? Si Mira, dia gak direstuin sama orang tuanya. Dia disuruh fokus untuk kuliah, Bang. Coba aja si Mira dulu lu hamilin. Gua yakin tuh, mau gak mau mamanya pasti bakal ngerestuin lu buat nikah sama dia. Lu terlalu bodoh sih, jadi laki yang terlalu baik, kenapa? Gua gak tega, Bang. Karena gue sayang banget sama dia. Tapi buktinya lihat, lu udah sesayang itu sama dia, terus dia balasannya kayak gitu ke lu. Si Mira juga sayang, Bang, sama gua. Cuman dia gak bisa bantah omongan orang tuanya. Dirga, perasaan gua ya, lu tuh dari dulu gak pernah tau nangisin perempuan. Malah perempuan-perempuan itu yang lu buat nangis. Kenapa lu bisa lembek kayak gini sih? Harus tegas dong jadi laki-laki. Gak usah nangisin perempuan kayak gua. Alah, itu juga lu nangis-nangis, Bang, gara-gara mau diputusin sama Lilis. Oh, beda lah ceritanya, Dirga. Waktu itu kan gua mau diputusin sama Lilis karena gua ketahuan selingkuh. Nah, lu gak diizinin sama orang tuanya Mira, dihianatin si Mira. Sedangkan lu gak ngelakuin kesalahan apa-apa. Ditambah lagi Lilis tuh cantik, kayak raya lagi. Nah, si Mira apa? Cantiknya pas-pasan, muka belang. Hah? Kayak raya juga enggak. Harusnya dia beruntung tuh dapetin adik gua kayak lu. Tapi gua udah terlanjur sayang, Bang, sama si Mira, Bang. Gua gak rela, Bang. Udah, gak usah nangis. Aku jadi lembek gini sih? Udah gak usah nangis. Udah move on. Lu tuh ganteng, lu tuh cari cewek, ribuan cewek di luar sana juga bisa terpikat sama lu, tau gak? Tapi gua udah terlanjur sayang, Bang, sama si Mira. Udah lama-kelamaan juga pasti lu bakal bisa move on itu. Paling seminggu udah move on. Kayak gua gak tahu aja sifat lu kayak mana. Lu waktu inget gak di kampung? Lu putus hari ini, besok jadian lagi. Putus hari ini, besok jadian lagi. Udah gak usah dipikirin, ah. Tapi ini udah beda, Bang. Gue tuh udah terlanjur cinta. Udah, sama aja. Eh, Bang Roy udah pulang, Bang. Delis? Udah masuk-masuk sana. Itu Dirga kenapa nangis, Bang Roy? Gak apa-apa, sayang. Dirga gak jadi nikah sama Mira. Ya Allah, kenapa, Bang? Si Mira gak diizinin sama orang tuanya. Dia disuruh fokus untuk kuliah. Kasian kali Dirga, Bang Roy. Oh iya, Bang Roy. Kita hari ini kan mau ke balai desa, Bang Roy. Jam 2. Ini kan udah jam 2. Oh iya. Yaudah, yuk sayang, yuk. Yaudah, yuk. Kita duluan aja. Yaudah. Kasian kali Dirga ya, Bang Roy. Ya sayang. Semoga aja pernikahan kita nggak ada kendala lah. Iya, Bang Roy. Bunda berbahasa. Tangan kiri, tangan kanan. Di belakang kau itu siapa tuh? Gak ada! Ini... Hei, sobor! Gak usah gatel-gatel kau sama cincin. Kayaknya cincin apa? Ngapain ketawa? Wah! Dulu pas lu... Ya, betul. Ditanya. Waktu itu kan gua mau diputusin sama Lilis, pulang.